Oke bro sih, kembali lagi di Ludo Abis. Ini kita harus semangat ya, semangat sore ini. Nah ini sebelum kita tahun baru ya. Sebelum kata, tahun baru bro, ini kita kemarin tuh sedikit slow ya bro, kita ya, ini, bikin konten bro. Ini kira-kira tahun baru tuh berapa bulan lagi bro? Dua bulan lagi ya. Wah, 7-2 bulan lah. Kita akan anniversary juga nanti ya. Betul. Kita akan mengundang beberapa artis-artis ibu kota. Contohnya? Cilayut. Atas Thailand dan ibu kota. Oke. Nah ini kita sekarang berada di mana bro? Kali ini kita lagi berada tuh tempatnya tuh ada di ini bro, Donorojo bro. Donorojo. Yudan, betul. Ini dengan ano ya, ini kita sekarang berada di perpepesan ya. Perpepesan. Perpepesan duniawi. Namanya apa bro ini bro? Ya ini ada. Pecelele. Nah. Sen WM. Nah, ini nanti ada. Kita tanya-tanya ya sama pemiliknya atau yang mewakili. Kita langsung mau pesan-pesan. Di sini tuh sudah. Ini bro, tercium sesuatu yang aroma-aroma yang menggugah selera bro. Anu ya, yang ingin menggorengan. Ya. Aroma-aroma yang memikat ya. Memikat sehingga kita apa terdaya tarik betul. Dengan kita sempurna ya. Kontaminasi. Ini ada beberapa pepes, ada nila, ada jamur, ada udang. Perpepesan ya. Bapak banget ya. Bapak banget. Oh, itu gimana? Lokasinya juga strategis, jadi mungkin audionya sedikit terganggu bro. Nah, ini ya, sekarang ya. Kita akan nanti akan tanya, betul. Terus kita review seperti biasa. Tonton terus channel ini, dukung terus kita, jangan bosan-bosan untuk terus menonton Ludo Abis, agar kalian tetap terus semangat untuk makan, ya kan? Karena kita ingin meningkatkan nafsu makan teman-teman semua. Betul sekali. Sekarang Ludo Abis, ciao. Oke, kali ini kita sedang bersama ibu siapa ini atau mbak siapa? Ibu Umi. Ini tuh namanya warung apa bu? Pecelele ya? Sen WM. Sen? Sen WM. Sen WM. Sen WM itu apa bu? Singkatan atau apa itu? Shine. Oh, sinar ya? Shine WM. Oh, sinar. Sen bro. Oke. Nah, ini lokasinya di mana bu? Jagan Kulon. Jagan Kulon. Selatan Pasar Selatan. Donorojo ya bu ya? Mertoyudan. Mertoyudan ya? Mertoyudan ya maksudnya. Kalau untuk bukanya itu setiap hari atau ada liburnya? Setiap hari buka. Setiap hari buka dari jam berapa bu? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Ya, pertengahan malam ya bro ya. Pertengahan malam betul. Nah ini biasanya tuh yang sering dipesan tuh apa aja di sini bu? Oh ini semua apa jenengnya? Semua menu di sini ya bro ya. Menu ya favorit berarti ya. Favorit. Nah di sini tuh kok ada yang membedakan dengan yang lain tuh ada garangan asem terus ada pepes. Hmm. Itu ini asli dari ini ya, resepnya dari ibunya iya, sendiri. Wah, mantep sendiri. Banget. Ini mulai buka itu dari tahun kapan, Bu? Udah kira-kira 4 tahun. Oh, 4 tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Nah, terus apa untuk hari libur sendiri ada mboten, Bu? Kalau untuk karyawan ada. Ada ya. Tapi kalau untuk warungnya sendiri, full. Sendiri full. Selalu buka. Ya, teman-teman kalau ke sini selalu buka. Selalu dari buka. Jam 12 siang ya, Bu. Sampai jam 12 malam. Itu aja. Merapat ke sini di Donorojo. Ya. Donorojo. Ada Google Map-nya, Bu? Ada Google Map. Nanti ada kasih Google Map-nya ya. Oke, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekian. Mau pesan-pesan ya. Pesan-pesan ya. Luar habis. Ciao. Yo. Sekarang makanan-makanan yang kita pesan sudah mendarat clear tanpa ketombe. Ini kita berada di dalam tempat warung ini ya, Sen WM. WM ya, betul, dengan quotes di belakang kita, dengan makanan semahal apapun tidak akan terasa mahal kalau tidak dibeli. Nah ini betul banget, kita juga harus ini ya, harus butuh quotes. Kata-kata hari ini, silahkan dibaca. Nice. Kata-kata hari ini. Nah, hari ini kita pesan beberapa menu makanan. Betul. Makanan. Yang pertama ada garang asem. Terus aku tadi pesan yang ayam goreng. Bagian paha atas. Nah, kalau aku terus ada ini ya,
Kamu pesan ayam bakar ya? Ayam bakar. Terus ada ini pepes udang. Terus ada pepes apa ini? Teri. Teri. Ada pepes jamur dan temunya lalapan. Lalapan dan juga persambelan dunia. Garang asam itu ya? Garang asam tadi sudah. Dan sama nasi tentunya. Wah. Tanpa nasi semua tidak akan bisa ini ya berkata-kata. Wis rasa suwen, rasa enggak usah lama-lama, Bro. Kita buka hari ini dengan nasi ini. Ini rasanya kayak kita kayak puasa ya, Bro ya? Bukber ini ya. Kayak bukber betul. Menunya yang tersaji, yang tertuang di ini, wah, komplit sekali ini. Aku sematin kamu. Oh, boleh, monggo. Aku kasih. Aku sedikit. Kamu gimana sih? Oke. Lagi. Kasih ini, lagi, ini kita nanti bisa rival lagi ya? Bisa nambah lagi, betul. Nah, segitu dulu ya. Cukup, Bro. Nah, agak tumpah dikit ya, gak apa-apa ya. Oke. Oke. Ini, Bro, okay. Gak usah lama-lama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Gue mau minum dulu. Ini, oh ya, minum dulu ya. Coba minum dulu lah. Es teh. Nyerang es teh. Nyerang es teh, nah. Betul. Aku langsung ke menu pilihanku yang ayam bakar dulu. Wah, ayam bakar? Iya kan? Boleh. Ayam bakar dulu ya? Kamu minum ayam aku dulu. Aku pengen ini, Bro. Apa? Kamu langsung yang anu. Tolong sendok, Bro. Oh, iya. Bro. Bukan menu pilihan sendok kamu dulu. Sama karbo, Bro. Aku ini, Bro. Apa? Mau nyobain ini, Bro. Yang kecil ya. Mau nyobain ini. Garang asem. Oh iya, udah. Garang asem dulu. Ayam bakarnya ya. Oke. Okay. Kita kasih suapan. Mantap-mantap, Bro. Aku garang asem ya, Bro. Seperti ini. Sorry ini sendoknya yang besar aku. Ya. Garang asem aku angkat ya, Bro, biar kelihatan ya. Gini ya. Aja ya, dulu ya. Aku colok dengan garang sambil. Asem ati. Kita kasih suapan ke penonton. Sikat. Ludo habis. Bro. Wah, ini, Bro. Garang asemnya tuh mantep banget. Sambil yang ini terasi apa ya? Agak ke terasi gitu. Wah, terasi tomat betul, Bro. Ini wow. Garang asemnya juga the best sih, langsung the best ini, Bro. Cocok banget, Bro. Sekarang kena nasi. Oke. Langsung kena nasi seperti ya. Ini. Luduk habis. Ini aku mau pakai tangan ya. Garang asemnya kita awur-awur dulu. Sikat luduk habis. Astaga, naga. MTB, Bro. Bener-bener mantep ini, Bro. Kamu langsung ini, Bro. Pusarin. Nah, ini, Bro. Ini ini garang asemnya ya. Garang asem. Monggo. Ini garang asem itu di dalamnya ada ati sama tomat ya. Terus ada potongan ini cabenya dan daun salam. Mantap itu, Bro. Seperti ini. Seger banget karena sama mantap. Coba sama tutunya juga. Kurang asam, ludo habis. Jauh-jauhan, Bro. Bumbunya tuh benar-benar yang ini, Bro. Apa? Merasuk ke dalam-dalamnya, hatinya tuh. Asamnya terus gurihnya dari bumbunya ini. The best sih, Bro. Nyaman ya? Aku langsung ke menu ayam ya. Oh, sekarang coba sambal ayam. Ini sambal apa ya? Sambal kosek itu, Bro. Kosek ya? Iya, betul. Sambal ini apa? Kosek. Pakai sambal ini. Seperti ayam ini. Gorengnya natural. Ludu habis. Wah. Kayak lapang seperti biasa seperti ini. Bro, ini, Bro. Apa? Tekstur garingnya ini menambah kesan yang crispy nih, Bro. Crispy ya? Mantep. Krenyes ya? Krenyes. Terus bumbunya tuh, seasoningnya tuh sampai ke dalam-dalamnya juga. Berasuk nih, Bro. Diungkep dulu nih. Mantep. Aku kasih sambal tomatnya. Sambal terasi. Sikat. Ludu habis. Yang kosek cukup pedas. Cukup ini, Bro. Menggoyang lidah. Oke, coba pepes udangnya aku ini. Boleh. Ada udangnya tentunya. Di dalamnya juga ada apa? Parutan kelapa seperti ini. Oke, kita bareng ya. Kita usah pakai langsung nasi. Pakai nasi. Yes. Oke. Sikat. Lulu habis.
Mantep ini. Langsung ini bro, bumbunya apa nih? Kelapanya ini bro. Langsung menyerang mulut tuh langsung kayak nah gitu kan ya. Nah, langsung betul. Halo gitu kan. Pedesnya terus ditambah tekstur bulunya, dari udangnya tuh menambah kesan yang kita belum pernah gitu loh. Ya. Kita kan first ya bro ya. First impression ya. Kita menyerang pepes. Yes. Lanjut ke menu apa bro? Selanjutnya kita jamur apa? Jamur. Oke, boleh ini bro. Seperti ini ya. Oke. Okay. Pepes jamurnya lur menggugah selera. Aku boleh bro, ambilin bro. Ambilin ya kamu ya. Ini bro. Seperti ini. Ini kita pakai tangan aja ya. Ini penonton sambil kena. Ini bro. Ngiler boleh lihat kita makan bro. Cuci cuci tangan. Sambil dikasih sambelnya tipis. Boleh. Aku natural dulu ya. Sikat luru abis. Oke, ini punya aku dengan sambelnya. Luduk habis. Wah. Kalau tadi yang pepes udang tuh menggunakan kayak urap kelapa, bro. Ambil ya. Kalau yang apa? Jamur tuh menggunakan tahu, bro. Tahu. Putih kalau enggak salah ya. Ya. Tahu putih terus rempah-rempahnya juga ini ada daun kemanginya lagi menambah rasa yang benar-benar sedap, the best. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Lanjut bro. Langsung menu ini ya. Pesanan kita yang terakhir ada pepes teri. Pepes teri. Nggak boleh ambil. Oke. Okay. Jadi sama seperti pepes udang. Betul. Di sini ada pakai apa? Kelapa ya. Menyesan kelapa, parutan kelapa. Parutan sama kelapa. Sama teri ya. Betul. Di aku pepes. Coba nggak pakai apa-apa. Kita bareng luru abis. Wah. Mantap. Sempurna semua, bro. Perfect ini, bro. Perfect. Aku mau ini, bro. Kan kita sudah coba tuh. Aku mau kita mix, bro. Mix ya. Aku mau pakai sambal tomat atau sambal ini ya, apa? Sambal aku ambil hijau ya, karena belum aku cicip ya. Oke. Sambal hijau juga boleh dan menggunakan ayam bakar. Ayam bakar dibakar dengan sepenuh hati. Tak terganti, betul. Kita awur-awur, kita habek-habek. Kita suapan super duper nih. Nih. Suapan super duper nih. Ludu habis. Sikat, ludu habis. Wah, ngapain bro sambal hijaunya bro? Masya Allah bro. The best ini bro. Wah. Di sini tuh menunya juga komplit sekali bro. Banyak banget. Hebat ya? Tadi ada usus, terus ada ati, terus pepes-pepesan tuh banyak banget. Ada pepes bandeng kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak banget ini. Iya. Kita menemukan salah satu kuliner yang rekomendasi ini. Rekomendasi bro. Di daerah Mertoyudan. Masakannya banyak banget, pilihannya banyak banget. Cocok untuk makan bersama keluarga, bersama teman-teman. Eh bro, ini menurut kamu ini mic aku hidup nggak bro? Yang ini. Hidup ya? Hidup bro. Oke, aman. Hidup penuh lika-liku bro. Lika-liku. Hidup penuh lika-liku. Jai. Pakai kemangi seperti ini. Oh iya, aku lupa bro. Dari ini, sambelnya. Pakai ayam, bakar. Kagel diet nih, ini bro. Ya. Telur habis. Sambelnya kita tadi juga lihat, ini bro. Banyak banget ya bro. Dan juga terlihat masih fresh itu bro. Bikin ngiler. Mantap jiwa ini bro. Aku mau coba mix ya, sambel semua sambel di sini. Kasih nasi. Luduk habis. Ya. Lagi-lagi ya, harus kita kasih predikat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita kasih predikat. Kernu seger ino. Wah, mantep parah ini bro.
ini. Hmm. Sambal lucunya, bro. Hmm. Mantep banget. Rekomend banget. Hmm. Kadang asamnya juga seger, bro. Hmm. Atunya ya? Atunya itu agak ini ya? Mantep ya? Mantep. Berarti ini atunya. Hmm. Kita kasih-kasih ini. Hmm. Lu udah habis. Bro, mantap bro ini, bro. Gimana kalau menurut kamu ini kesimpulannya berarti, bro? Oke, menurut kesimpulanku ini semua menu yang kita pesan tuh ini, bro, benar-benar worth it sekali buat teman-teman pesan di sini, bro. Betul. Yes. Menurutmu, bro? Jadi di sini tuh mantap semua. Mantap. Rasanya tuh, wah, sudah tidak bisa terlalu banyak berkomentar, bro. Betul. Silakan saja langsung datang ke Shine WM. WM. Ini nanti ada Google Map-nya, ada lokasinya. Betul. Silakan ke sini di ICP, banyak banget menunya. Yang tentunya sangat mantap mania mancing. Yes. Kita mau mengakhiri episode pada kesempatan hari ini dan kita mau sharing sama kameramen juga, bro. Kita mau menikmati menu di sini, kita mau habiskan semuanya, bro. Nah, karena ini kita sudah mencicipi semuanya. Betul. Dan kita juga akan nambah lagi nasinya untuk Betul. Menghabiskan semuanya ini. Dan kalau belum belum enak, kalau belum mau kasih makanan wasana warsa, bro. Oke. Nah, karena ini akan Boleh. Kau kasih makanan wasana warsa. Oke, aku juga kasih suapan wasana warsa. Oke. Apa? Sambal hijaunya. Oke. Sangat mantap sekali. Ditambah dengan jamurnya. Tipis-tipis. Mantap. Mantap sekali seperti ini. Kita bekabak. Kita Oke. Bareng. Suapan wasana warsa. Sikat. Luruh habis. Perfect. Kalian wajib ke sini. Wajib banget ini. Menunya banyak banget. Menunya banyak banget. Jadi tuh bisa ke sini tuh bisa anu ya, berkali-kali ya. Berkali-kali. Sekarang makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Jadi enggak bosan ya? Enggak bosan, betul. Yang bakar ada, yang goreng ada, pepes juga ada. Pepes juga ada. Melimpah ruah ya, bro ya. Sangat worth it. Silakan ke sini. Silakan ke sini. Oke. Okay. Karena tadi sudah suapan wasana warsa, yang artinya adalah kita akan berpisah pada episode kali ini. Teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara gimana, bro? Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Betul. Oke. Okay. Kita habis ini akan habisin. Habisin. Kita akan berpisah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Lu udah habis. Ciao.